Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari. Nah, kali ini Pak Ical akan memberikan rekomendasi tempat makan ya teman-teman ya, di tempat yang apa ya, etnik klasik seperti ini ya. Namanya tempatnya ini Mie Ayam Gawanda. Ini dalam Gawandanya ya, tempatnya ada di depan sana ya. Nanti kita cek menunya apa saja ya. Ini sangat etnik, ikonik ya tempatnya ya. Di sana depannya ada tulisannya sebentar. Nanti saya rekam depannya. Oke. Kita masuk dulu. Ya. Ini menunya. Mas, mohon maaf tak video enggak apa-apa ya? Nggih. Ini menunya. Aku pilihin wis enggak apa-apa. Kamu pengennya yang pokoknya nasi. Nah. Ya. Ini menunya ini ya, teman-teman dan sedulur sedaya. Yang goreng satu. Yang bersih dan etnik. Tempatnya full protokol kesehatan teman-teman, bisa pakai Shopee kelihatannya. Ngapunten dengan Mas Sinten Mas? Dengan Denny. Denny, oh iya Mas Denny. Ini bukanya jam berapa, dari jam berapa Mas? Kalau normal jam 10 sampai jam 8 kan? Oh 8 malam kita jam 3 sore sampai jam 9. Oh jam 3 sore sampai jam 9. Oke okay. Oke, teman-teman dan sedulur sedaya ya, tempatnya jadi sangat klasik, ikonik, aduh ikonik, buat foto-foto juga mantul ya. Jadi ini ada di Jalan Diponegoro ya, Mie Ayam Gawanda. Nah, ini tempatnya. Terus ancer-ancernya tuh ada tulisannya seperti ini, sekjen. Bentar ya. Ada tulisannya, aduh raketor ya. Tulisannya dalam Gawanda, gak ketok ada ono corokonya ya. Jadi seperti ini. Kalau dari Prima Swalayan ya, perempatan sana itu tinggal belok kiri aja. Kalau dari barat, kalau dari timur belok kanan. Oke, kita tunggu makanannya ya. Tadi pesan beberapa makanan. Selama Ramadan disediakan air mineral. Terus ini kalau tambah topping bisa ambil sendiri ya, tapi tetap bayar ya lur ya. Ini ada pentol, terus ada tahu, terus ada ayam kecap juga. Nah, ini panas nih yang tak pegel. Kerupuknya 1000. Oke, tunggu dulu makanannya datang. Oke, teman-teman dan sedulur sedaya ya, ini sudah datang makanan kita ya. Jadi ini ada nasi ayam suwir, terus ada timlo, terus kemudian ada mie ayam kering, sama ini apa, pangsit goreng dan yakult leci ya, ini tadi pesennya. Oke, dan ini ada sambel-sambelnya, tempat sambelnya unik banget. Nah, jadi di sini ya teman-teman, yang sangat worth it sekali di sini, sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi makannya dikap-kap gini, terus sendoknya diginikan ya. Kita langsung nyantang makanan ya. Ya, sendoknya itu diplastikin gini, jadi benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ya. Benar-benar worth it. Ya, jadi ini di sini kemasannya seperti ini. Tuh teman-teman dan sedulur sedaya, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Nah, oke. Diminya ya seperti biasa, enggak apa-apa sambil diaduk-aduk. Ya, diminya juga seperti biasa, ada mie, ada ayam, ada sawi ya, tapi ini kelihatannya kalau Pak Eca lihat racikannya racikan seperti mie ayam Solo. Kelihatannya atau mie ayam apa Wonogiri lah, pokoknya Jawa Tengah. Soalnya pakai ayam kecap kelihatannya. Oke, kita coba ini ayamnya, kita coba cek yang ayam suwirnya ada apa aja isinya. Oke, buka dulu sendoknya. Oke, nasi ayam suwirnya isinya ada sambel ya, ini sambel
anu kelihatannya sambal bawang kelihatannya kalau enggak tomat. Terus ini ada kemangi, terus ada timun sama ayam suwirnya ya, isinya ada ini. Terus kemudian yang ini namanya timlo teman-teman ya. Timlo itu semacam sop menurut saya, tapi khas Jawa Tengah sana. Ada telur gulung isi. Terus ada ini kulit tahu ya, ini kulit tahu. Terus kemudian ada jamur, yang pasti ada bihunnya, ini bawa sendiri bihun. Terus ada bakso, baksonya ya, seperti ini isi timlonya. Dan ini mie ayam, ini pangsitnya. Kalau pangsitnya sebentar saya cek ada isinya enggak. Oke ya, tak kremes ya. Isinya ayam teman-teman, ada isinya ya, ini isinya pangsitnya. Oke, kita cek dulu semuanya ya, nanti setelah habis nanti kita review overall rasanya gimana. Oke teman-teman ya, ini kita coba mie ayamnya. Ini mie ayam gawanya, mie ayam kering ya, ini ada sawi, ada ayamnya, terus sama ini tadi ini gorengannya, ini dalamnya ayam. Oke, kita coba gorengannya dulu. Pakai ayam kampung asli ya, ayam kampung asli tadi rasanya mantep dan tentunya healthy. Aduh, healthy. Oke, ayam suwir, pakai ayamnya, pakai nasi putih. Biasanya nasi merah ini sekali-kali nasi putih ya teman-teman. Itu sebentar ya, bismillahirrahmanirrahim, masih telat masuk. Digoreng kering ayamnya. Terus sambelnya bener ya, dibumbui juga, digoreng-goreng. Kalau rasanya sambelnya bener sambel bawang. Ya, sambelnya sambel bawang. Agak halal. Terakhir kita coba timlo. Timlo. Ada mihun. Timlo itu utama, bahan utamanya memang mihun ini. Ada sayurnya wortel. Ada sayur ini juga, jamur. Oh, sabun. Jamur gorengan. Terus ada pentol bakso ini. Terus ini kulit tahu. Ya, sama seledri ini, yang kecil-kecil ini seledri sama bawang ya. Seledri sama bawang. Terus sama ini telur gulung isinya, ada isinya ini ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman agak bisik soalnya tempatnya pinggir jalan. Oke. Oke, kita seruput dulu kuahnya. Rasanya memang mirip sop ya, tapi di sini yang membedakan ada rasa jahenya. Jadi ada jahe yang soft, jadi bisa di badan itu hangat teman-teman. Kita coba yang ini, bisa penasaran dengan bakso, bakso telur ada isinya ini. Nah ini jadi telur dalamnya semacam kental seperti itu ya. Oke, coba kita cek minumannya dulu. Jadi ini benar-benar higienis dan protokol kesehatan, kedotan bungkus ya. Terus kemudian dia nggak pakai gelas ya, tapi pakai kapasit ini. Oke, langsung coblos. Ini tadi leci Yakult. Rasu seruput dulu. Mantep, guys. Overall mantep, kudu dicoba. Oke ya, asik kaki dia magis. Setelah itu baru bayar, dimakan butuh bayar. Overall recommended teman-teman ya. Jadi secara higienis ya, terus kemudian protokol kesehatan masuk, terus kemudian makanannya juga enak, harganya worth it dengan servisnya ya kan. Ayamnya ayam kampung, jadi segala bentuk yang ayam-ayaman tadi, mie ayam itu tadi pakai ayam kampung ya, sama timlonya juga. Oke, bukan dalam gawanya wajib dicoba. Ini bayarnya pakai Shopee. Oh, jadi yang pakai
bisa pakai ini ya, Shopee atau Bank Jatim M-Banking ya. Kalau Shopee bisa cashback 30%. Ya. Iya. Ya. Total 57. Dia jargonnya pelopor kuliner higienis. Ini kalau pengen pesanan bisa hubungi ini ya. Nah, pembayaran. Ini sejak tahun berapa Mas berdiri ini? Kita buka itu tapi tahun 2019. Akara sebelum corona ya. Ya. Oh, oke. Lah yang punya ownernya juga masnya sendiri. Oh, masnya rumahnya di sini. Oh, keluarga. Oke, 57.000 pakai Shopee cashback andalan. Oke. Jadi tempatnya ikonik sekali ya, teman-teman ya. Lampu-lampunya ini udah lama, terus bisa foto-foto di sini juga. Ya, ini itu jamnya lama dan ini juga menerapkan protokol yang sangat ketat ya. Oke, ini ada IG-nya. Oke. Ya, makasih Mas Dani ya. Oke. Lantainya saja seperti ini. Itu bisa buat foto-foto ya, teman-teman ya. Dan sedulur-sedulur bisa buat foto-foto. Jadi kalau biasanya anak-anak SMA kalau lulusan foto jadul bisa memanfaatkan tempat ini, tapi ya izin dulu sama yang punya ya. Ya. Jadi ini ada meriamnya juga. Wis, pokoknya sangar, tapi ini ada ketentuan nih. Mohon maaf selama pandemi Covid tidak bisa, maksudnya yang di dalam ya, yang duduk-duduk di dalam belum bisa, tapi kalau foto di luar ini enggak apa-apa. Oke. Demikian review tempat makan yang ikonik ya, klasik tuh dari Faisal sehari-hari. Jangan lupa dukung terus channel Faisal sehari-hari dengan cara klik like, subscribe, dan share ke seluruh dunia ya. Selamat menunaikan ibadah puasa juga. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.